cara mengatasi kamera nge-freeze pada Zoom nih guys. Setelah Zoom di-update, ternyata banyak sekali kendala yang terjadi, khususnya di kamera nge-freeze ini. Kemarin banyak sekali pertanyaan, tapi sebelum lanjut silahkan klik dulu tanda subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk terus mendukung perkembangan channel ini. Oke, pertanyaan kemarin bang, ini sekali lagi banyak sekali nge-freeze saat kita Zoom, tiba-tiba kamera hilang atau ngeblank ataupun nge-freeze ataupun ada yang kedip-kedip disco seperti itu. Nah ini sama saya saat pertemuan dengan GTK Kemdikbud, itu tiba-tiba kamera saya ini pada posisi on mati seperti itu. Nah bagaimana cara mengatasinya, akan kita bahas solusinya. Kemarin saat pertemuan akhirnya saya menemukan sedikit solusi, semoga ini nanti cocok bagi teman-teman yang mengalami kendala yang sama, kamera nge-freeze. Oke, solusi pertama nih guys, solusi pertama, lihat solusi pertama tentu bisa kita lakukan leap meeting and join again. Oke, silahkan leap meeting dulu, izin leap meeting dan join lagi. Itu kemarin yang saya lakukan seperti itu. Terus solusi keduanya, solusi kedua tentu ini kamera harus aktif dulu. sorry, ini kalau ini bercanda, kamera juga harus pasti aktif untuk mengaktifkan itu. Dan lihat sekarang settingan kamera, ternyata hanya sesederhana ini. Di settingan kamera silahkan klik di bagian stop video, ini sharing kamera. Nah bagian itu kan masih sharing kamera, ini di atas lihat foto saya tadi belum tampil, diubah ke integrated webcam. Nah klik sebelah itu dari sharing kamera diubah ke integrated webcam, dan nanti tentu akan muncul foto kita. Oke, semudah itu, sesimpel itu kemarin solusi yang saya lakukan seperti itu dan bisa alhamdulillah. Oke, thanks you. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.